Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nur Fadilah Widiarti, Guru Bahasa Indonesia SMPIT Darul Abidin. Kali ini saya akan menampilkan pembelajaran secara daring dengan materi yang sangat menarik. Dan materi ini kerap digunakan oleh siswa untuk memecahkan suatu masalah. Nah, materi apakah itu? Ya, teks diskusi. Nah, Anda penasaran bagaimana cara mengenalkan teks diskusi secara daring? Ya, silakan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran secara daring, dan mudah-mudahan berkah, lancar pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah hari ini yang sudah hadir ada 9 orang, ada Safa, Nufa, Akil, Nasifa, Izi, Zayan, Dava, Faras, dan Sarah ya. Dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Faras. Silakan Faras, pimpin doanya. Hai Du. Rauh doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, siapa yang sudah baca materinya DLM? Boleh beri reaction-nya tentang teks diskusi. Teks diskusi, informasi, dan simpulan. Wah, Nasifa sudah, Nyanya, Zayan, Nufa. Yang mana tujuan dari pembelajaran kita adalah agar teman-teman semuanya sebagai peserta didik mampu menandai, mengidentifikasi, menjelaskan. Ini adalah kegiatan bertukar pikiran, ide, pendapat, atau gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Betul, diskusi tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah. Sama halnya seperti kamu pada saat diskusi kelompok. Ya, pada saat diskusi kelompok kan tujuannya memang untuk memecahkan masalah gitu. Kalau silakan nanti kamu sampaikan dan tuliskan kalimat pro dan kontra dari video tersebut. Sudah siap? Siap ya? Ya, boleh sambil dicatat, siapkan alat tulisnya. Kita akan menciptakan lebih banyak reseptor adenosin. Dampaknya saat kita berhenti mengkonsumsi kopi, kita akan merasa lebih lelah dibandingkan sebelumnya. Tidak berhenti di situ, selanjutnya kafein juga menstimulasi produksi hormon adrenalin, membuat pupil mata membesar. Tentang kopi, ayo siapa yang suka ngopi? Siapa yang suka ngopi boleh kasih reaction-nya. Ya. Wah, ada yang Zayan suka ngopi nih. Siapa lagi yang suka ngopi ada? Nah, ini jadi refleksi ya. Wah, ada yang suka juga nih, Yanya suka juga ngopi. Jadi refleksi nih buat diri kita nih, terutama sama Bu Ida juga. Wah, ternyata ada banyak hal dari mengonsumsi kopi itu sendiri gitu, baik atau buruknya. Kemudian solusinya seperti apa? Nah, Nasifa sudah. Nah, silakan Nasifa sampaikan kalimat pro-nya untuk Nasifa. Kafein bisa menyamar menjadi adenosin dan menstimulasi kerja otak. Wah, kafein bisa menstimulasi kerja otak. Siap, betul sekali. Nasifa, luar biasa nih yang pertama ya. Nasifa, keren banget nih bisa menjawab untuk kalimat yang pro dan kontranya. Artinya bisa menyimak ya, dan menyimak inilah salah satu aspek bahasa Indonesia. Ketika kamu sudah bisa menyimak dengan baik, wah berarti bagus nih kemampuan menyimaknya. Kan Bu Ida akan membagikan lagi ke dalam kelompok. Di sini ada? Enggak ada, Bu. Tidak ada. Mudah ya. Sudah ada yang ketemu kalimat pro dan kontranya dari teks itu? Udah, Bu. Tinggal ditulis. Oh, alhamdulillah. Lancar. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Ida ke kelompok lain dulu ya. Gagasannya belum ketemu. Oh, gagasan itu apa? Apa kalimat intinya
Nah, iya betul. Gagasan itu adalah kalimat inti dari luar biasa nih kelompok 4. Tapi kalau kayak gini nih sama aja kayak ngedukung pro tau. Kan? Kalau kayak gitu sama aja kayak ngedukung pro, bukan gagasannya. Iya sih. Terus gimana? Ya udah ditambahin ada, ditambahin aja. Ada juga yang mengatakan sebaliknya, kopi dapat meningkatkan risiko kanker dan menganjurkan untuk membatasi konsumsinya. Sebaiknya minum kopi atau tidak? Benarkah kopi aman bagi kesehatan atau justru tidak aman bagi kesehatan? Ih, mantap. Yang teksnya yang bawah juga udah? Apa, Bu? Yang teks, di bagian teks, oh ini udah gagasannya. Wah, tinggal tinggal dilengkapi ya. Untuk yang pro-nya juga sudah. Wah, keren nih kelompok 4 nih. Kontranya juga. Ada yang mau ditanyakan tidak dari teks ini? Berikutnya adalah tahap presentasi. Kita akan mulai presentasinya dari kelompok kelompok mana dulu nih ya? Kelompok 3. Ya. Gagasan, pro, kontra, dan solusi dari teks minum kopi baik atau buruk untuk kesehatan. Untuk gagasan akan di... Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Luar biasa nih kelompok 3 sudah perdana untuk presentasi. Problem kesehatan tertentu. Baik. 2, konsumsi kopi sesuai aturan dan tidak berlebihan dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Ya. Lainnya memberikan efek yang mungkin buruk pada problem kesehatan lainnya. Kalimat pro-nya, mengonsumsi kopi dapat menurunkan resiko diabetes dan manfaat kopi dalam mencegah diabetes tipe 2, Parkinson, dan kanker hati. Kontra dan solusinya bakal dibacain sama Nasi. Kontranya, kopi dapat meningkatkan risiko kanker dan menganjurkan untuk membatasi konsumsinya. Pro-nya, 1. Manfaat kopi bisa mencegah diabetes tipe 2, Parkinson, dan kanker hati. Dan 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dava. Nah, di sini ada kata-kata, coba di bawah, resiko. Resiko atau risiko, ayo. Nah, di sini mana, ada. Resiko. Resiko atau risiko, kata bakunya. Risiko. Pakai I ya, risiko. Nah, kemudian jadi, nanti ya ini suasana hati ya. Tadi sudah dibenarkan oleh Farah suasana hati, bukan suasana kopi. Salah. Ya, silakan dirapikan lagi buat teman-teman yang lain juga sama dirapikan lagi tulisannya sebelum dikirimkan ke Bu Ida ya LKPD-nya. Perhatikan kalimat pertama, kata pertama di kalimat tersebut harus menggunakan huruf kapital ya, diakhiri dengan tanda apa? Diakhiri dengan tanda titik. Nah, silakan dilihat lagi, dicek lagi untuk tulisan di LKPD-nya. Baik, alhamdulillah hari ini bisa semuanya presentasi dan waktu kita sangat efektif sekali ya untuk bisa melakukan semua agenda ini dengan baik. Dan yang sudah teman-teman presentasikan tadi juga sudah baik. Silakan sudah boleh nyanyi disampaikan hari ini kita sudah belajar apa. Jadi kan hari ini kita udah belajar tentang teks diskusi. Kita juga udah apa ya, tahu pengertian diskusi, udah tahu ciri-ciri teks diskusi sama cara menyusun teks diskusi. Nah, ya alhamdulillah, terima kasih Nyanyi sudah menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik kita dan Wida tunggu untuk proses itu mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Ya sampai jam 6 sore. Lama sekali ya waktunya. Insya Allah nah, mudah kok soalnya. Silakan dikerjakan. Mudah-mudahan hasilnya jauh lebih baik dari pretest ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang kembali akan dipimpin oleh Faras. Silakan Faras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikianlah pembelajaran teks diskusi secara daring melalui breakout room Zoom. Semoga bermanfaat untuk para pendidik semuanya.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.